3, 2, 1. Just go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya lagi Adi Gonggo di acara Aquafarland Podcast. Ya, sekarang kita akan menanyakan hal yang tentang Aquafarland itu sendiri, guys ya. Dan saya doakan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Kita udah kedatangan dua narasumber yaitu Bro Dani dan Bro Risa. Yuk kita tanya-tanya yuk dikit yuk. Nah, apa kabar Bro Dani? Alhamdulillah sehat ya. Nah, apa sih yayasan Aquafarland itu Bro Dani? Kalau dibilang yayasan, yayasan Aquafarland ini kita masih dalam program ya. Program yayasan. Betul kan? Itu yang tujuannya kita itu nanti ya bisa berkontribusi lah. Kontribusi. Biar bisa berkontribusi dalam hal flora dan fauna maupun sosial gitu. Dan juga sosial. Ya. Berarti penyaluran-penyaluran tersebut kan harus ada orangnya dan bagian-bagiannya itu ya Bro ya. Nah, bagaimana Bro Dani melihat kontribusi yang udah telah dilakukan? Nah kan itu ada proses yayasan, okelah. Apa gerakan nyatanya gitu untuk kita pelestarian alam terasa di masyarakat gitu? Selama ini yang udah kita jalankan ya ada beberapa ya edukasi lah. Edukasi. Baik itu penanganan reptil, penyuluhan sama proses perawatan tanaman dan tumbuhan. Oh begitu, simple tapi ini kerasa ya. Di masyarakat itu kan memang apa namanya dekat dengan lingkungan, dekat dengan apa kebersihan dan juga tujuan-tujuan itu kalau terlaksana dan segala macam siapa yang diuntungkan kira-kira Bro? Nah kalau untuk dalam sisi edukasi ya kita garis besarnya itu berbagi ilmu lah, berbagi ilmu ya, bukan mencari keuntungan atau apa yang kita sampaikan bagi relawan rekan-rekan mereka dapat ilmu banyaknya dari hal itu. Oke. Kalau yang satu sisi lagi yang untuk bakti sosialnya itu yaitu kita sedikit banyak akan mengembangkan bagaimana saudara-saudara kita misalnya yang butuh pekerjaan atau apa kita bisa bantu salurkan. Oh begitu, iya. Tanggung jawab sosial ya. Berkontribusi di situ ya. Iya menarik sekali Aquafarland ini. Untuk itu saya ingin lebih mengerucut ke masalah pengembangannya ya nanti ya. Mungkin siapa yang bisa menjelaskan? Kalau untuk pengembangan dalam hal ini mungkin saudara Risa bisa. Saudara Risa. Oke. Bagiannya dalam hal itu. Boleh CSR itu kan nanti kita ke social responsibility-nya ya. Apa ya kira-kira bisa mengembangkan Aquafarland ini menjadi bisnis yang terbarukan, bersih, udara bersih juga apa namanya terjaga dari apa namanya pemusnahan apa binatang atau misalnya pohon-pohon berkurang karena ada kepentingan-kepentingan. Nah, bagaimana kita terus bisa menjaga agar kondisi tersebut tidak terjadi gitu, Pak? Jadi begini, planningnya saya, saya akan kunjungan ke sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah. TK, SD, SMP, SMA semua. Di situ kita akan memberikan edukasi. Edukasi. Memberikan edukasi tentang flora dan fauna, bagaimana cara menanam tumbuhan, merawat tumbuhan dan merawat binatang dan merawat binatang. Merawat binatang tersebut. Oke, berarti kalau nanti udah sinergis gitu ya dengan sekolah masuk, mungkin TK, SD, SMP juga bisa ya. Bisa. Bahkan sampai SMA. Nah, itu mungkin pemerintah bantu enggak kira-kira Bro Risa itu? Nah, ya? Itu dia. Enggak. Saya ada pikiran kita ingin kerjasama sama Dinas Pendidikan. Oh, Dinas Pendidikan. Bandung, kita kasih apa kita kasih program programnya kita terbentuk dari pemerintah di Kota Bandung. Iya. Itu minta surat diarahkan ke kepala sekolah TK SD SMA untuk kita presentasi. Oh iya, udah diarah-arahin nanti ya, kemana untuk pengembangannya. Betul. Baik. Berarti Yayasan Aquafarland ini selain berkontribusi untuk yang membutuhkan pekerjaan, untuk apa yang merawat tanaman dan binatang. Iya. Nanti juga dia apa namanya mempunyai keterikatan sosial dan antara grup itu kompak ya dengan kelompok kebun atau apa mungkin itu harus kompak otomatis. Oke, menarik sekali.
boleh diminum, Bang? Silakan diminum. Ya, diminum, Bang. Kalau gitu mungkin Bro Risa nih, konten-konten apa yang saya bisa nonton dan masyarakat nonton untuk diberikan edukasi yang sedikit sebelum kita misalnya mengundang Aquafanen-nya ke instansi. Kan kita ada media sosial, ada di YouTube-nya, semuanya ada di IG-nya, ada di Facebook, itu ada semua, tinggal klik Aquafanen, semua akan ada, mau edukasi ada, anak-anak ada. Oke, berarti memanfaatkan juga media sosial, kelapangannya ada ya, masyarakatnya kreatif. Dan range umur untuk di Aquafan sendiri ini berapa? Rasanya usia-usia 5 tahun. Semua usia sebenarnya. Sebetulnya karena, bisa ya? Karena kalau kita bilang semua usia, bayi? Cuman kalau bayi baru lahir kan mungkin. Okay. Iya, iya. Nah, cuman yang udah bisa baca dan pahami aja. Pahami. Ya, tingkat-tingkat kecil. Tingkat kecil ke atas. Kalau baru lahir kan gak paham. Gak mungkin. Iya. Kasih nonton YouTube-nya juga pasti. Iya. Jadi memberikan rasa berbeda selain mungkin kalau kita ke kebun binatang yang formal atau kita ke Disneyland atau ke ya dunia-dunia apa ya namanya edukasi, tapi teman lalu lintas mungkin ya saya juga pernah kalau ke sana, dibandingkan itu ini terasa lebih hidup sebenarnya ya sana aku apa mungkin kalau saya ingin menjadi ikut jadi bagian Aquafanland atau saudara-saudara saya atau apa, apa kriteria dan mungkin latihan-latihan khusus yang latihan khusus ya, mungkin latihan dasar gitu kepemimpinan bisa masuk di Aquafan. Kalau dasarnya sih nggak ada ya, nggak ada. Ya, cuman kalau misalnya karena kita bergeraknya itu di bidang reptil atau fauna itu semua ya, ya ikut berani terjun aja, berani terjun gitu aja. Kan takutnya kalau dia jadi anggota kita cuma megang satu binatang reptil aja nggak berani kan, gimana gitu kan. Memang cacing takut, ya, bisa berkebun. Iya. Memang ada paling enggak ada rasa memang suka di alam, ya, di lingkungan apa namanya, suka alam terbuka, terus suka bertemu dengan masyarakat, gitu ya. Ya, kita di pertanyaan terakhir nih, bro, ya, siapa aja yang bisa jawab? Coba boleh. Dan seperti apa servis-servis dan fasilitas yang bisa Aquafanen berikan, gitu? Jadi begini, yang tadi udah jelasin, Aquafanen itu lo bilang tadi dari marbot masjid, tukang kebersihan, tukang sampah, tukang sol sepatu, itu berbagai macam background. Makanya kita jadikan satu di Aquafanland dan mereka itu kebanyakan punya kreatif-kreatif yang sangat bagus yang bisa kita salurkan. Kedua juga kita diapalnya rescue untuk rumah warga untuk nanganin ular masuk. Ular masuk. Gitu. Terus kita juga pernah tuh di TK daerah kota Bogor, kita untuk memberi edukasi cara menanam bibit sayuran itu di daerah Bogor. Iya. Dan juga di kita ini itu bisa buat penitipan hewan. Penitipan hewan. Terus buat ada ulang tahun nih bisa panggil kita. Kita akan menghibur ulang tahun. Terus katanya menggratiskan juga doa apa pak? Oh ya, untuk panti asuhan dan yatim piatu. Itu kita gratiskan, kita untuk menghibur begitu. Betul. Berarti kalau saya kan koleksi binatang, binatang saya kan ada anak gajah, kanguru, itu bisa dimandikan di aku. Kalau anak gajah wah, ada nggak ikut besar dari anak gajah? Harus izin lapor dulu ke ramai. Soalnya sudah bisa habis iya kan. Betul, betul. Ya, jenis-jenis reptil lah. Jenis reptil ya. Kucing, iguana, ya tipan kayak ular, iguana, burung. Menarik sekali. Saya senang banget ini udah datang ke sumber seperti ini. Saya pengen terus, tapi mungkin bisa sampai nyuguh kita atau sambil nonton bola nanti. Ya, semoga sukses selalu buat Yayasan Aquafanland. Kita ketemu lagi di lain waktu. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.